terima kasih. Penghimpunan dana dari investasi ini 105 triliun. Itu informasi yang pada investasi, yaitu yang juga satgas melakukan penyelidikan yang terbagi dari kampus sumber dari jaksa, dari polda, dari OJK, saya sebagai polisi, jadi ditugaskan di untuk kejaksaan bukan menyidik, tapi menjadi semacam setelah disampaikan SPDP itu 90 hari harus ditetapkan oleh jaksa. Ada kasus atau berkas yang kembali ini Pak Jaksa, terima kasih. Tidak ada yang 1.933 unit konsumen jasa yang terakhir adalah memang tidak banyak-banyak, ada 1 juta, ada 1.500, ada 500.000. OJK itu ribuan, yang masuk dalam daftar itu baru 100-an. Tapi kalau Pak Kadet dan tim ini, itu yang tidak jelas untuk melaporkan yang berkaitan dengan investasi ilegal ini. Dan utama pentingnya sebetulnya waspada investasi untuk kita ketahui. Memang sudah banyak yang dilakukan penutupan, ya penutupan dari beberapa perusahaan yang tidak terdaftar. Ini nanti akan dikembangkan terus dan selalu akan dilakukan penutupan manakala itu tidak ada dalam perizinan. Oleh karena itu masyarakat harus waspada supaya tidak terkena dampak daripada kejahatan-kejahatan melalui fintech ini. Terima kasih. Yang akan diinvestasikan pada yang sudah mampu mengungkap kasus ini. Investasi mendekati kita untuk melakukan berinvestasi.